bermula segala faedah dan pertaruhan. Faedah dan pertaruhan. Yang berarti bahasa pertaruhan yang ke mana pertaruhan yang bahasa ada yang berarti pertaruhan. Waktu kita bertaruh, menang yang pura. Pertaruhan kemenangan daripada taruhan, pertaruhan. Nah, faedah dan kemenangan-kemenangan bagi orang berselawat di atas Nabi. Nanti menyuruh kita nyuruh kata menyuruh Nabi, yang kata bertaruh dan akan menumpuk kemenangan. Nanti mana ni faedahnya kemenangan. Pertaruhan kemenangan. Faedah dan kemenangan bagi orang yang muslawit di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam na 40 sah aja tak kok. 41. Dah 40 sah. Yo ketipnya malamnya katanya mau kasih 40 sah sama lanyo. Mana tu 40 pun eh. Ya tak kena 40 pun. Jadi kali ke pegah pun nasib robo, fae keramah urang selawat ke Nabi jino agi pegah 40 bosak 40 sabah kemenangan dan faedah bagi urang yang selawat kena. Pertama menjunjung titah Allah Taala dengan selawat itu eh bak kemuno. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Arti wetek tayo tam selawat Nabi berarti kata ikut perintah Allah. Perintah Allah. Nyang tabuh. Nyang kebahagiaan kebaikan yang terarah lagi kita nyok kat termasuk orang yang ikut perintah nah perintah Allah, perintah Allah. Kedua muafakah akan dia Allah Taala pada selawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua kata muafakah kata sesuaikan doa kita nyok dengan Allah kata persahabatan doa dengan Allah. Kata persahabatan doa Allah terpegang dari kita nyok Allah ke bab terlibat ke Nabi Allah naik terlibat ke Nabi kita nyok naik terlibat ke Nabi. Kata muafakah kebetapan, kata muafakah kata sesuaikan roh lagi kita nyongan Allah nak kita muslawat ke Nabi kita nyongan nak tak muslawat ke Nabi. Jadi muafakah kita nyongan muslawat kita nyongan dengan muslawat Allah nyongan sebuah pertaruhan, sebuah kebaikan ataupun keberhasilan bagi kita jadi kita nyongan. Kedua, ketiga muafakah akan dia malaikat tak sesuaikan roh dengan malaikat itu pada selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah yang salawat ke Nabi, malaikat yang salawat ke Nabi. Kita nyokat am salawat ke Nabi. Dinan kata ikut perintah Allah, kata sesuai doa dengan Allah bab salawat ke Nabi, kata sesuai doa dengan malaikat bab salawat ke Nabi. Karena faedahnya le. Hebo. Keempat hasil 10 salawat daripada Allah atas orang yang selawat di atas Nabi satu kali. Pertaruhan ataupun kebaikan hasilan kita yang ke put adalah menempuh 10 buah. Put 10 buah, 10 buah selawat Allah kita nyo bila kita nyo tiga tam selawat kena. Jadi tiga tam selawat ke Nabi gebalah oleh Allah tanyo 10 buah selawat Allah kita nyo. Put selawat Allah tanyo itu rahmat Allah ke kita. Duk duduk bersin tak boh. Hasil 10 salawat daripada Allah atas orang yang salawat atas Nabi satu kali. Kelima, diangkat baginya 10 derajat. Artinya urung selawat ke Nabi dengan urung yang hanam selawat ke Nabi lebih tinggi 10 darjat waktu.
diangkat baginya 10 derajat. Gitanya yang nama selawat ke Nabi ketimbang urang yang nama selawat ke Nabi lebih tinggi di sisi Allah 10 tingkat, 10 tingkatan. Nya gitanya menyo urang lain ba anu ke pon dan yo barinya ke 10. Keenam disurat baginya 10 kebajikan. Mana ke surat dan Allah ke janji. Kata-kata dah tulis-tulis mentah. Di surat ini akan ditentukan. Kaki janji oleh Allah ke kata-kata. Kaki tentukan oleh Allah. 10 kebaikan akan diberi. Ketujuh, dihapuskan daripada 10 kejahatan. Yang bahasa Jawa nak dihapuskan. Dihempaskan. Ha? Dihempaskan, dihapuskan, dihempaskan. Jadi pegadah si pelubah keburuk, keburukan. Hanya kecatat li. Kedelapan, diharapkan kabul doanya. Kedelapan, urang meselawat ke Nabi adalah nyona rajak. Dalam kitab, rajak pengharapan untuk terima doa. Jadi sunat kita nyawa tetap doa, tetap meselawat ke Nabi. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wasahbihi baru rek Allahumma inna nas'aluka lak wa lak. Ini doa yang datang dari Nabi, doa yang diharapkan untuk kita mau. Kesembilan, sebab bagi syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya jika sebab merupakan syafaat kita di urah akhirat mana Nabi. Kesepuluh, sebab bagi ufran dosanya dan menutupi segala aibnya. Urang yang selawat ke Nabi, Allah akan kepampun dosa ngalinya nah pelahi aib. Kadang-kadang buatnya ni tanya tapi buat sesuatu buat yang salah wa Allah ni tipu manusia dan aib. Tapi gesom lah Allah. Hanggup pedi buat urang kan iban yang kamu yang dah buat. Di dosa pun, ayat dengan manusia pun gesong. Kesebelas, sebab bagi memadakan barang yang dicita-citanya. Memadakan yang mendapat. Memadai. Mana memadai, mencukupi pu yang tahu. Terus pu yang tak, sampai apa yang dihajarkan. Kedua belas, sebab bagi mendatangkan hamba daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendatangkan boleh ya. Hamba yang bersahabat saya yang akan terus Nabi pokoknya. Mungkin putro. Tu Nabi dak Nabi bagi tanya. Dikit. Apa hanya mustahil. Tapi tadi jadi pendapat yang mendapat kerana mati dalam kuburan. Mungkin itu. Dipegah oleh orang yang pegah. Tu Nabi bagi tanya-tanya. Apa buat cirik? Ini orang je cirik. Sebab mana tu Nabi bagi tanya? Beruglah betul. Ini adalah. Dengan kepetul oleh Allah. Dengan kepetul oleh Allah. Mampu kejak kita, mampu kebah, punya urusan Allah. Yang betul dikut, Nabi memberi bekah buat terus buat kita nyawa. Mereka kepetul, bila kepetul oleh Allah, tak dikut, ya, nak salah, tak dikut kita nyawa. Sebab, nak pendapat yang pegah, Nabi nyawa, nak meninggal. Gimana? Udik orang kubur. Jadi dapat lepuh yang udik roh. Tak gerak. Nanti terundur roh. Arwah Nabi jut. Kau nyawa menang mengesut dia berakan. Dia mengesut datang Nabi kepada kita. Nyawa datang syafaat. Sebab syafaat Nabi.
Barakah Nabi pun sino dudunya hana mustahil. Sebab syafaat bantuan Nabi kan yang melaka Allah. Pulai mentu menghanjutkan dengan ayat mak ikutnya Allah. Dia tanya lagi mentu kok kan nak. Banyak syafaat Nabi kan melaka. Jadi itunya tetap selalu ke Nabi. Nabi boleh jadi gila ke apa Allah ceritanya merupakan kebahagiaan bagi kita ceritanya. Jadi kebahagiaan kita yuk kebahagiaannya merasa syafaat nah syafaat Nabi. Jadi jika sebab atau kun jika sebab musabab ji jihana jihana jihna jihana ujian jika sebab tu pakai itu pakai cuma mereka itu ujian. Ujian je kesebab timuh pakai watakai itu ujian kadang-kadang mati pakai kan masalah. Sebab-sebabnya dalam mungkin enam tak. Yang kita minta selalu ke Nabi sebab tu Nabi bagi kita. Jika sebab tu Nabi bagi kita. Ke-13 sebab yang menempati bersedekah. Sebab yang menempati bersedekah. Yang kemungkinan makna sebab yang mendapati kesedekah dengan sebab tak berlalu kita nyonya ibadat kita nyonya kita merumpuk pada tadi pada sedekah kepada Nabi Muhammad. Saya nak dapat lidah sedekah ke Nabi. Tak sedekah ke ulama. Tak berlalu ke Nabi. Berlalu ni kan lagi tak sedekah je. Hai sedekah doa. Jadi tak melewat ke Nabi, tak melakai betul pahala fatihah ke Nabi, tak melakai pupu yang tak melakai mandung ke Nabi. Yang sebenarnya, bahkan yang geyu bagi tanya waktu tak pupuk kepada Nabi, tak melewat ke Nabi, tak doa ke Nabi, orang yang tak, pun tak kirim fadilah, pun fatihah ke Nabi kan. Nyo bagi tanya, han gebi kasat, bermutamah ke Nabi daripada doa kita nyawa. Sebabnya dia katakan ah. Mutamah ke Nabi, waktu kita doa ke Nabi, mutamah ke Nabi adalah hanya doa kita nyawa Nabi tetap minta. Tetap mutamah ke Nabi. Puji kita sakat mutamah ke Nabi. Dengan tak selalu ke Nabi, dia kirim fatihah ke Nabi, bermutamah pahala ke ke Nabi tu. Ini yang benda. Yang kerja ke ke camp tu. Lucu. Bagi orang yang pegang, hai pun ni kira patiah Nabi ni pergi tu, Nabi yang tak patiah roh ke. Kena orang kuna kaya. Wailah hadrati Nabi SAW, putra yang kena pelaku ni yang kira patiah roh ke Nabi. Bikin Nabi yang tak patiah roh ke. Yang bangang tu. Kena mumpuk pun mengesuk kita yang kira patiah ke Nabi. Mengesuk untuk ngelih pahala kita. Ngelih pahala kita ni. Kalau Nabi kan nyanyi, ya Allah kita mahtamah je. Ke-14 sebab bagi menunaikan segala hajat. Nyo jika sebab akan terus pun yang telakai lagi tanya oleh Allah sehingga pun tak perlu lagi tanya. Ke-15 sebab bagi salawat Allah dan malaikat atas orang yang salawat atas Nabi. Jadi jika sebab waktu yang terselawat kepada Nabi, gim salawat oleh Allah kita tanya dan gim salawat oleh malaikat kita. Ke-16 sebab bagi menyucikan dan berkat atas orang yang salawat atas Nabi SAW. Yang ke-16 jid keberkat dan bersih amalan kitanya bahkan kadang-kadang harta kitanya dengan atau mengucap kena Nabi. Jadi jid keberkat oleh Allah, diberi berkat oleh Allah, diberi suci oleh Allah, dia hati orang yang selawat dia hati Nabi SAW. Jadi pun yang dapat buat tanya, buat tanya akan mendapat barakah dari Allah. Pun yang dapat buat tanya akan bersih daripada kekotoran dengan sebab potret natan seribu ke Nabi. Yang pun yang terbuat buat ayah minta angkut buat ayah minta padi buat ayah minta kaya ublang kaya minta padi kaya ugli kaya minta awi ha? Mendum hasil buatnya itu nyawa barakah dan suci halal dengan na sebab tam seribu ke Nabi. Ke-17 sebab bagi kesukaan hamba yang disukakan dengan syurga dahulu daripada matinya. Sebab yang ke-11 kita tanya senang
dengan sebab nak janji syurga. Ya golam tatamang syurga ino dunia mentang. Pertama selewek Nabi dengan tengok selewek Nabi katanya menjadi senang hati katanya seolah-olah tengok kata mang dalam syurga. Ya golam mati berarti pun selewek Nabi kata mang syurga golam mati yo. Ya golam mati kan kata mang syurga sebab otak selewek Nabi nya goyang terasa terikat rasa cinta rasa sayang dengan Nabi seolah-olah kamu rupa dengan Nabi sehingga ke bukan nikmatan kau nyan ke selewek Nabi kas seolah-olah kang temang dalam syurga yo golam mah yo golam mati. Jadi nan tamna perlah tamang syurga golam mati mutlak ke Nabi. Jiban? Belum mutlak ke Nabi. Sebab untuk menampak kesukaan, kesenangan hamba yang diberi gembira keurangnya dengan sebab tam selewek ke Nabi yuh golom mati dia. Ke-18 sebab bagi kelepasan daripada haru hara kiamat lah. Untuk haru hara kiamat dia tenang-tenang mentang urang selewek ke Nabi tenang-tenang mentang urang lain abih ucar kakir. Ke-19 sebab bagi menjawab Nabi atas orang yang selawat atasnya. Nya di dunia benotoh Nabi, tu bantuan Nabi di roh akhirat adalah dijawab oleh Nabi pe yang tam kesut wate tu akhirat tengah nya akan dijawab oleh Nabi kepada orang yang enam selewe dari Nabi. Diberi jawapan oleh Nabi. Jadi mana ji nak perhatikan. Kita nya tengah roda nak perhatikan lena le Nabi dengan sebab tam selewe ke Nabi di dunia. Ke-20 sebab menjaga bagi lupa akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Mengena tam selewek ke Nabi tanya hantam tua ke Nabi. Hai kata selewek pernah luar belum? Jadi urang tua ke Nabi kan urang yang gecela lah agama. Tua ke Allah, tua ke Nabi. Yang gecela tapi menyo kita nya selalu tam selewek ke Nabi berarti termasuk kita nya urang yang hantam tua ke Nabi. Ke-21 sebab menghilangkan papa orang yang selawat di atasnya. Jadi faedah atau kelebihan belum bagi urang selewek ke Nabi nyo gonya ana papa. Pumana papa? Fakir lah masyarakat. Papa lah bagace fakir lah masyarakat. Fakirnya ni dah terjemah dalam bahasa tanya berhajat. Yang kaya belum berapa kan? Mungkin ni nak kalau berapa doktor. Jadi kami cilai harta. Harta secukupnya. Tapi kita nyo hana berhajat le. Ubena kita nyo arti kita nyo kati pula ke hana terikat le dengan harta yang banyak. Yang kaya kira kita nyo urung yang hana papa. Bepas berupa kita nyo tertuh ribai seuruh. Tapi jauh kita tertuh ribai. Hana perlu lain yang jubah nyampi. Dan tak ingin yang lain betul. Tak ibadat kita. Hana tingat kita pula lain. Hana nyo hana je. Hana boleh kita nyo je. Asal kena nyan. Hananya hana je hana dile nyang ka hana le papa tapi mio urang papa artinya urang fakir berhajat ra kebe bentar nyang ndak je ndak pang nyang sam hajat lo nyorongnyo meto berul hebo sam hajat kai tibi model lain nyo panjang ke macam merupak bodoi nyang ti urang ko nyang papa dia ndak pang lepas gila tapi urang nyang papa ku nama papa selalu berhak selalu berhajat. Nyok minta tamat lewat ke Nabi, papa. Anaknya hang-hang kada hana tu papa. Apa kan tu papa? Lah hang tu fikir pula ini yang kada fikir yang terduduk ke Nabi kira asa kasi tapi yo bu nak sapa yo bu ngoh nak repot nak gauro. Habis tadi malah enda selalu ke Nabi tanya papa ada teman. Nama ajak dia tepul lain. Ke-22 sebab bagi mengharumkan bau tempat salat tempat salawat dan tiada kembali atas ahlinya menyesal pada hari kiamat. Ya, dengan selawatnya tanya tempat kita nyo harum. Kisah harum mungkin kepada malaikat Allah, kepada makhluk-makhluk Allah yang jero-jero termasuk urung-urung yang kadang-kadang di rumah urung selawat ke Nabi di tempat urung muslewek ke Nabi nabai harum yang dicium le urung yang dekat dengan Allah ni punya urung dekat yang tanam lah yang dicium be harum urung muslewek ke Nabi yang dicium
Beliau ni yang nak tahu ngap, Allah. Bertempat dalam keduanya, Allah beri keharuman bau kepada orang yang dekat-dekat dengan Allah. Itu malaikat Allah lantaran beri lah rumahnya harum dat yang telah ke Nabi. Malaikat rahmat ke Ibrahim kejap kenan. Ke-23, menafikan, bahasa Arab itu menafikan daripada hamba itu bakhil daripada salawat atas Nabi tatkala disebutkan namanya. Gitanya dipegang wateta dengar lafai Muhammad nyo adalah hangga bikrit bagitanya untuk dan ucap sallallahu alaihi wasallam. Asai kata dengar lafai Muhammad ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Munyo orang yang ka biasa ke mutawet nyo han lekrit. Kumana han lekrit begitu dengan Nabi nama Nabi mengkini sallallahu alaihi wasallam. Asai ke nama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dong. Nya kan tidak ada bakhil. Jadi gotnya han lekrit han apa yang gincak. Han apa yang kendak ke pun kan Nabi tanya sallallahu alaihi wasallam. Napa yang kena kena ni? Refret lah tu. Asai dengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kata dengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana orang yang kahan Nabi ikrit untuk menselewat ke Nabi waktu yang dengar nama anak artinya refleks kita nyo mengucapkan sallallahu alaihi wasallam waktu tiap-tiap ke tak dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hangkrik kita nyo kita mengucap selewat Nabi waktu yang dengar Nabi Nabi Muhammad hangkrik kau kata-kata hana kriat katanya menyokaim dalam selawat hana kriat katanya dalam selawat ke Nabi wata tak dengar nama Nabi Muhammad ya berhana kriat saya dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam balik kriat lagi jadi menyuruh kami dalam selawat hana kriat lagi. Kena ujian. Dan tiada kembali atas ahlinya menyesal pada hari kiamat. Munya urang nak teuro kiamat mendung menyesal. Tiba penyesalan ambil polo dunia ni bubuk jeroh lom. Tapi urang mesti Nabi hanar jangan ngani. Berarti kasih jeroh banyak ke kebaikan banyak kasih teuro kiamat dia menyesal teuro kiamat. Tika uro kiamat uro nyara Arab. Munya lain mendung menyesal teuro kiamat. Tulah Tuhan bubuk nyo tulah Tuhan bubuk je uro je di dunia tulah nyo tulah je. Tadi ulu muslawi ke Nabi hana telah tak boleh berorok kiamat. Ke-23. Oh kamu balik lah unikul lah kau. Tentang tak kalah sebutkan nama. Ke-24. Kemenangan daripada doa orang atasnya. Dan inilah orang yang meninggalkan selawat atasnya. Tak kalah disebut akan namanya sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada ke-24. Kelebihan ke-24 kita yang mendapat kemenangan doa gop dia tu kita nyo. Waktu tam selewet ke Nabi nyo urang lain di doa dia tu kita nyo. Yang kemenangan cip. Dan hinalah urang yang hana gem selewet dia tu Nabi waktu ke dengar nama Nabi Muhammad. Ya kan kami ujian. Jadi saya dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ke-25. Datang orang yang selawat itu atas jalan surga dan tersalah jalan orang yang meninggalkan dia daripada jalan surga. Singa urang duduk, urang yang selawat ke Nabi han tersat. Man tersat ini di urang kiamat dua hal tengah. Siapa? Ya terasa juga dalam mereka, menyata tak kelam mereka hanya. Ini menyakinai tanya orang terlewek ke Nabi, tepat jalan tak pilih, itu jalan yang harus dalam syuruh, yang betul dalam syurga. Ke-26. Lepas daripada busuk majlis, yang tiada mengucap padanya zikir Allah dan Rasulnya. Jadi si brok-brok majlis dalam agama kita ini adalah majlis
yang hana ji sebut nama Allah dan hana jin terlewat kena Nabi. Jadi minyo kitanya hana tam terlewat kena Nabi berarti kitanya hana roh dalam majlis yang paling bro. Sebab you pegang yang paling bro majlis adalah majlis yang di pusat padra tapi hana ingat Allah. Kadoi pegang bah pasal ikut keroi. Bah pasal lima, bah pasal mana? Zikret tan ikut Allah. Muzikret dan mengucap ramai ke Nabi. Nyo majlis yang paling buruk dalam dengannya. Cuma menyona atau berserah ke Nabi berarti majlis kita nyo hanaruh dalam majlis paling paling buruk. Kedua tujuh sebab bagi sempurna kalam yang dimulai dengan alhamdulillah dan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si sempurna sempurna haba kita nyo haba yang kita mulai dengan puja Allah dan salawat ke Nabi. Ke-28 sebab bagi kemenangan hamba dengan lalu atas siratal mustaqim. Ke-28 yang jelas adalah tam seliwanya jika sebab untuk mudah tajak di atas siratal mustaqim. Ke-29 sebab bagi berjumpa orang yang musalawat atas Nabi dengan Allah dan sanak yang hasan antara langit dan bumi. Puri musalawat ke Nabi ke janji oleh Allah diucap ahli langit dan ahli bumi kebaikan bagi kita nyawa majlis tak urinya puja. Dipuja oleh musalawat ke Nabi oleh ahli bumi dan ahli langit dan merupak kalian Allah Taala Allah Taala singgah berdudu nyan nikmat yang paling baik tak berumpuk dengan Allah. Ke-30 sebab bagi rahmat Allah. Ke-31 bagi berkah. Ke-32 sebab bagi berkekalan kasih akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya berarti sambil senang sambil cinta kepada Nabi dan bertambah-tambah kasih akan dia. Dan yang demikian itu satu tempat daripada tempatan iman, daripada tempatan iman. Jadi cinta ke Nabi dan cinta ke Allah nyo sedengah salah sabah daripada sabah tempat untuk sempurnai sempurna iman. Tempatan iman yang kat tempatan menjadi yang kat sempurna. Karena tiada sempurna iman melainkan kasih akan dia Allah dan nak. Di urung yang kagum seluruh ke Nabi berarti cinta ke Allah dan cinta ke Nabi dan banyak akan berbuat iman yang sempurna. Ke-33 sebab bagi kasih Nabi akan orang yang selawat di atasnya. Cinta Nabi ke kita nyo, bunuh cinta kita nyo ke Nabi, jino cinta Nabi kita nyo. Di antara Nabi dan kita nyo saling cinta, saling kasih. Nabi kasih kita nyo yang selawat tak kasih kena. Ke-34 sebab bagi dapat petunjuk hamba dan hidup hatinya. Urung udep ate nan do. Kai perlu ngate. Bagi ye wae udep ate ri perlu ngate aja te lain. Mana udep ate nan hati ko yang bersinar terang, ku yang dipikir dan gap nampak di yang udep ate. Ilmu ku yang akan kepebut sesuai lagi ilmu agama, sesuai lagi ilmu yang oleh yang terpetunjuk. Nyo ku udin mudik berarti. Jadi hati kau selain memikirkan penerang menjadi penerang bagi kehidupan kau. Nyo ku udin berarti. Nyo selalu telah jika sebab. Ke-35 sebab bagi dilintangkan orang yang selawat itu atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan dia padanya. Dilantangkan. Lantang apa bahasa lantang? Jelas? Kepusareh lah bahasa Arab. Nyo si pulanje dan yang berseliwet ke Nabi. Nyo tukangnya yang berseliwet ke Nabi. Jadi orang yang berseliwet ke Nabi, gelantangkan maknanya disebutkan padanya. Disebutkan dengan cara jelas, dengan cara terang. Nyo orang yang berseliwet ke Nabi. Ibu jauh. Yang mudah-mudahan yang lantangkan. Bukan dilintangkan. Yang dilintangkan tidak kelintang kan. Bahasa Pedesa Jawa kayaknya dilantang bila anda baca, dilintang bila anda baca. Urung yang terlewat Nabi yang akan dilantangkan dan disebutkan dia padanya. Itu disebutkan dia padanya. Disebut urungnya nak terlewat kena ke Nabi. Dijelaskan ke pelahir, ke penampak. Bapak halayak ramai tinggal orang duduk. Ke-36 sebab bagi tetap atas imannya.
Senyian yang paling raya dalam lelaki abu tetap iman yang tanya sampai mati. Jadi minyak kita tanya lelaki tetap iman yang tanya sampai mati, masalah ialah selalu kepada anak, kepada Nabi. Semoga Allah jubi tetap iman kita tanya. Ke-37, menunaikan dengan salawat itu daripada Nabi. Yang berarti kita tanya tetap selalu kata tunai Nabi dan tersyukur dari nikmat Allah yang memberi nikmat dengan dia atas kita. Raya tak nikmat Nabi ke puteran di Allah kita tanya. Sebab punya Nabi yang nak puteran kita tanya kaku sebagai jahil dia ni. Hanya terteri Tuhan. Kita tanya terteri Tuhan dengan terteri puteri leyak, puteri leulama yang urungnya mendung keturi karena anak-anak dengan Nabi. Jadi nikmat yang paling raya nikmat Nabi. Jadi waktu dia kauri mulut hanya kebedaan. Syukur nikmat yang paling raya kan. Cuma baik raya-raya tak buat kauri. Jadi waktu dia raya-raya tak buat kauri nyengkah pajit. Mana apa? Dia sampai terbang bazir. Ya. Dia riang apa buat hakam? Dia sampai terbang bazir. Dia bawa makanan. Jadi betul tu wai kanduri dengan tahun dah kurir. Jadi baik dia nak kauri dia tapi kurir dia tapi ke mana dengan tapi kurir. Ya. Ya. Benar tabdir, benar tabdir tetap yang beda. Benar tabdir tetap mandu dan yang beda. Beda. Benar umpatir tetap beda. Jadi tak pegang lagi beda mandu dan yang pegang Johanna tak ile. Nak umpatir dan nama dia berarti bid'ah melalui roh. Ke-38, mengandung bagi menyebut zikir Allah dan syukur akan dia dan marifat akan nikmatnya. Dengan selawat ke Nabi berarti tanya ketingat ke Allah dan tersyukur kepada Allah sebab tak ikut perintah Allah dan akan taturi nikmat-nikmat Allah. Sebab pun nikmat Allah yang kira Nabi. Berarti menyuhatam seruak Nabi berarti kata taturi ya buat Nabi-Nya nikmat Allah ke kita, ke kitanya. Ke-39, bahwasanya selawat daripada hamba itu doa dan memohonkan daripada Tuhan bagi dirinya. Ya hakikat doa yang kelak pegah bunuh. Muslawiannya adalah lekat betul pula kena waktu. Tak berselewa ke Nabi ni kalau ikut perintah Tuhan ya Allah. Nabi pun apa dah ke dong. Ya, ya hakikat dong berselewa ke Nabi betul pala ke kita. Ke kita nyawa. Ya yang berbuat. Ke-40 adalah bagi orang yang memanjatkan selawat itu melihat akan rupanya yang mulia dan termantri pada hatinya. Kita nyawa yang selain yang selalu kita berselewa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang seolah-olah kita nyok katakanlah rupa Nabi dan kata patri kata pateng rupa Nabi dalam hati kita, dalam hati kita nyok berarti lagi katakanlah Nabi yang perbandingan ini. Ke-41 adalah orang yang membanyakkan selawat itu menempati akan makam syekh yang murabi akan dia dan lagi selawat itu isi kahwin anak bidadari dan harga mahligai dan menempati akan merdekakan saya dengan dia. Orang yang le meselawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam nian katruh bak makam murabbi dia. Makam murabbi makam pendidik. Ada ke murabbi pendidik. Rabbah, guru. Makam Maha Guru Agung. Katanya yang selalu ke Nabi katuh batangkat makam murabbi. Yang kerja ke kenanan nak panggilan-panggilan murabbi pula murabbi pula nah. Ya, yang kalau dia dah selalu kamu sudah dah selalu. Akan dia dan lagi selawat itu isi kahwin bahasa katanya jilame. Jenamu ah. Mas kahwin. Jilame dalam bahasa Indonesia ataupun mas kawin. Dalam bahasa Indonesia mas kawin, dalam bahasa Aceh jilame. Yang ini isi kahwin. Isi kahwin ni kan. Jadi jilame budia dari. Jadi hanale jilame budia dari. Selalu ke Nabi. Harga mahligai.
Yung gedung Rododo. Dan manfaat akan merdekakan hamba saya dengan dia menempati ya, akan merdeka hamba saya dengan dia. Kita nyong meta video Nabi seolah-olah kaji kurung merdeka, kurung merdeka. Kita urung merdeka kabebah memiliki diri sendiri karena lagi hamba. Nah, jadi mana ji muslawi ke Nabi nyo di pertempat bagi tanyo sebagai urung yang merdeka. Mereka pat itu pun minanar merdeka daripada api neraka, api neraka. Jadi hamba sayanya kagak ada akan merdeka daripada api neraka, akan merdeka daripada siksaan Allah. Wallahu a'lam.